Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Iriansyah, Gubernur Aceh, menyampaikan rasa duka mendalam terhadap korban banjir yang terjadi di beberapa daerah di Aceh, utamanya di Aceh Timur dan Aceh Utara. Semoga bantuan tanggap darurat, bantuan masa panik yang telah diberikan secara langsung oleh Dinas Sosial dan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Aceh selaku utusan khusus, utusan resmi pemerintah Aceh, dapat diterima dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga seluruh bantuan tersebut dapat meringankan beban rakyat Aceh yang memang sedang memerlukan uluran tangan pemerintah. Kami terus memonitor situasi di seluruh Aceh mengingat musim hujan yang masih berlangsung sampai akhir tahun 2020, dan perlu kami beritahu bahwa posko BPBD Aceh standby siaga 24 jam dan pada saat-saat yang diperlukan siap membantu dan memberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga kita semua tawakal menghadapi musibah yang kadang-kadang datang di saat musim hujan yang sedang kita alami selama ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, tentu rakyat tidak sendirian. Pemerintah berkewajiban membantu rakyat dan semoga sesuai dengan masanya, masa panik akan ada bantuan pemerintah, kemudian ada masa rehab dan rekonstruksi, dan melalui kepala daerah di kabupaten kota kami juga terus berkoordinasi dan bekerjasama untuk menangani akibat bencana alam yang terjadi, khususnya banjir yang terjadi akhir-akhir ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.